Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Hari ini kita akan lanjutkan materi kita tentang algoritma decision tree, salah satu masuk algoritma klasifikasi dalam mata kuliah kita data mining. Decision tree itu adalah dibuat oleh Ruth Quitland, ya, yang varian ya, kalau saya bilang variannya atau macam-macam yang di macam-macam algoritma yang idenya diambil dari decision tree itu adalah ada ID3, ada C45, ada C5. Ini yang sering kita gunakan untuk klasifikasi. Modelnya ini nanti kita, apa diilustrasikan dalam bentuk tree atau pohon gitu ya. Decision tree itu kalau secara definisi ya salah satu metode klasifikasi yang sangat populer ya atau sangat paling populer karena mudah diinterpretasikan oleh manusia. Decision tree juga digunakan untuk pengenalan pola dan termasuk dengan pengenalan pola secara statistik. Jadi sangat banyak ya gunanya untuk oh, Menjelaskan masalah menggunakan decision tree ya. Terus struktur dari decision tree itu adalah ada tiga tipe simpul ya. Yang paling utama itu, eh, yang pertama adalah simpul akar, root ya. Ada simpul perantara, ada simpul lab. Berarti ada tiga ya. Berarti ada akar, ada penghubungnya ya. Ya terus nanti ada simple lab, lab itu daunnya gitu ya. Itu oh, kenapa dikatakan tree ya tadi karena punya root, ada punya lab ya, gitu ya. Terus simple leaf itu memuat suatu keputusan akhir atau kelas target untuk suatu pohon keputusan. Jadi yang dikatakan leaf itu adalah targetnya gitu ya. Terus untuk root itu adalah titik awal dari decision tree. Berarti yang paling awal gitu ya. Terus setiap simpul perantara berhubungan dengan suatu pertanyaan atau pengujian. Nah ini secara umum struktur dari decision tree itu ya. Kalau kita gambarkan kan bisa seperti ini. Apa namanya? Seperti ini ya ya seperti ini ya ini adalah namanya root ya terus kita buat lagi begini ya misalnya di sini ya lanjut lagi di sini adalah lanjut lagi ya jadi baru dia punya cabang lagi gitu ya seperti ini nah ini yang dikatakan tadi root ya ini yang dikatakan root, ya. Ini yang dikatakan lab, ini yang dikatakan lip, ya. Lip yang ini, ya. Lip yang ini, ya, sebagai keputusan akhir, ya. Dan ini juga lip, dan ini juga adalah lip. Nah, atau apa ya, daun, ya, atau ini, ya. Dan ini dikatakan dengan tadi simpul perantara, begitu, ya secara struktur umumnya yang namanya decision tree gitu ya, oke. Okay. Terus uh, algoritma untuk induksi decision tree, ya, pohon dibangun dalam suatu metode rekursif top-down atau dengan istilah the pine and the concord, ya. Jadi dari atas ke ke bawah gitu ya seluruh contoh pelatihan dimulai dari simpul root, ya, lalu dilakukan pengujian. Nah, mencabang ke jalur yang benar berdasarkan hasil pengujian. Terus apakah simpul lip ditemukan? Iya, jika iya, masukkan contoh ini ke dalam kelas target. Jika tidak, Berarti kembali ke langkah satu Jadi ada, apa namanya, iterasinya gitu ya. Membaca lagi gitu ya. Terus atribut-atribut berada dalam suatu kategori. Jika bernilai continue, nilai-nilai tersebut dideskripsikan terlebih dahulu. Gitu ya. Contohnya, kalau kita ini tentang nilai ya nilai misalnya ada nilai nilai anak itu misalnya nilai 50 ya sampai 100 gitu ya. Kita buat ya. Ini kan uh, continue ya nilainya ya. Ini kita buat diskritnya dulu. Apakah kita buat nanti uh, ah, ke diskritnya itu bentuk tiga kelas gitu ya. Tiga tiga nilai gitu ya misalnya nilai rendah gitu ya sedang sama tinggi gitu ya seperti itu kita diskirkan nilai yang ini ya nah ini habis itu misalnya nilai rendah itu misalnya 50 ya sampai misalnya 60 gitu ya yang sedang itu misalnya 61 Ya, 61 sampai misalnya 79 gitu ya. Itu nanti kita yang buat ininya, misalnya nilai tinggi itu adalah 80 sampai 100 begitu ya. Nah, kita rubah dari data continue yang ini, continue menjadi diskrit gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi paham ya? Dan nah, ya nanti kita dapatnya adalah rendah, sedang, tinggi gitu ya, seperti itu. Terus lanjut ya, contoh-contoh di partisi secara rekursif berdasarkan atribut terpilih gitu ya. Terus atribut-atribut uji dipilih berdasarkan heuristik atau pengukuran secara statistik. Nanti akan kita itu yang namanya information gain gitu ya seperti itu. Terus pembentukan uh, Tri ya, pembentukan tree itu adalah uh, pembentukan gimana pembentukan tree itu. Untuk lebih memperjelas bagaimana decision tree menyusun dan menemukan node awal, node awal tadi di root ya. Berikut ini akan diberikan contoh secara detail. Contoh yang diberikan berhubungan dengan data kondisi cuaca bermain golop atau tidak main gitu ya, atau tidak main, tidak main gitu ya, atau no play gitu ya, seperti itu. Kita ada contohnya. Nah, ini kita sebelum nanti kita bahas contoh, ini rumus yang kita gunakan. Mencari. Entropi average ada probabilistis antara branch A dan cabang A, A ke cabang B itu positif adalah itu ya. Ini rumus yang kita gunakan. Selain average ada nggak ada hanya menggunakan entropi ya. Ada entropi doang itu ya tanpa ada average nya. Nanti ada Contoh satu lagi nanti, pertemuan sekarang ini saya kasih ada dua contoh ya, entropi ya, nanti ada rumusnya di slide berikutnya. Tapi contoh pertama ini bagaimana kita membangun suatu decision tree menggunakan average entropy gitu ya, seperti itu. Nah, di dalam decision tree kita menggunakan perhitungan dengan log ya log 2 log 2 ya log 2 log 2 log 2 ya nah log 2 Sa log 2 1 log 1. log 2 1 itu adalah 0 log 2 itu nih untuk referensi aja ya log uh, 2 2 log 2 4 itu 2 log 2 setengah itu adalah min 1 nah contohnya seperti ini setengah log dua setengah sama dengan setengah dikali min satu gitu ya mendapatkan adalah ini setengah caranya ngitung ngitungnya begitu ya jangan salah ngitung gitu ya seperti itu ini referensi aja untuk cara menggunakan perhitungan dengan log karena decision tree itu kita berhubungan dengan log gitu ya nah ini contoh yang kita gunakan ya sebelum kita menyelesaikan ya sebelum kita menyelesaikan uh, the menggunakan decision tree kita pahami dulu soalnya tadi kan uh, di slide sebelumnya tadi kan dibahas bahwa ini adalah uh, kasus tentang cuaca ya ini ketik boleh main golop apa tidak gitu ya ini play don't play don't play. Ya, mah play tidak bisa main dan main gitu ya. Nah, ini yang menjadi atributnya. Ada berapa atribut? Satu, dua, tiga, empat. Nah, ini atributnya empat. Yang ini adalah klasifikasi. Nah, berarti eh, atau kelas target ya, target biar ya tahu ya kan udah jelaskan kalau kita menggunakan algoritma klasifikasi harus datanya yang udah ada kategorinya yang harus ada kelasnya gitu ya nah ini contohnya data kita ada 1 sampai 14 berarti kita memiliki data 14 gitu ya seperti itu nah outlook itu ada berapa nilai ada satu sani overcast sama sereni gitu ya. Kalau temperatur itu adalah hot sama mild sama cool gitu ya. Ada tiga ya, ada lagi sama ya. Kalau humidity itu adalah high sama normal ya sama dua ya. High normal gitu ya. Terus wine itu false sama true nah ini harus kita pahami gitu ya begitu nah berdasarkan kita pahami dari dataset ini baru bisa kita kerjakan gitu ya begitu oke dari soal ini kita lanjut nih langkah-langkahnya gimana sekarang di sini langkah-langkah menentukan data yang terpilih menjadi tree menentukan node terpilih untuk menentukan node terpilih gunakan nilai entropi dari setiap kriteria dengan data sampel yang ditentukan. Not terpilih adalah kriteria entropi paling kecil. Keterangannya adalah di sini tadi play itu positif dan play itu negatif. Maksudnya itu biar kita simbolkan biar lebih mudah nanti ngitungnya. Kalau nanti kita tulis terus play dan don't play panjang ya. Kita buat simbolnya dulu. Anggap ini plus, ini adalah min gitu ya. Seperti itu. Nah, lanjut ya. Ini jangan lihat ya. Ini. Terus, setelah kita mempunyai data tadi, kita coba samberikan ya. Nah, tadi kan outlook, tadi kan ada tiga ya. Ossani, case sama rain gitu ya. Temperatur juga memiliki tiga. Ya, humanity ada dua. Wine ada dua, gitu ya. Atributnya ada empat, ya. Nah, pahamin dulu ya soal soalnya ya. Terus ini cara ngitungnya. Tadi masih ingat uh, untuk wine, mau yang mana dulu? Kita wine dulu, temperatur dulu, apa humanity, apa outlook. Boleh yang mana saja. Ya, tadi kan ada empat ya. Satu dua, tiga, empat. Contohnya, kita menghitung yang wine dulu lah, ya. karena paling atas di sini. Misalkan, B1 ini B2, nilainya ada dua, gitu ya. Ya, false itu. Ya, ini yang untuk false, ini yang untuk true, gitu ya. Nah, eh, true ini ya nilai true untuk posit boleh main ada berapa gitu ya seperti itu nah kalau kita lihat slide sebelumnya ya di sini di sini true ini ya ini true ya ada berapa satu dua tiga empat 5, 6 gitu ya. Kan 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti yang false-nya adalah sisanya kan. Nah gitu. Berarti ada 9 ya. Nah yang true ini ada berapa dia yang yang apa yang tidak main nih berarti ini kan min nggak main ya Terus true yang ini tidak main, ya main ya. Kalau true ini berarti dia positif bisa main ya. True yang ini bisa main, gitu ya. Terus yang true yang ini bisa main ya. Terus yang true ini tidak bisa main. Berarti ada berapa yang yang positif? Satu, dua, tiga. Yang tidak bisa main ada berapa? Ada tiga ya. Satu, dua, tiga ya. Nah, habis itu kita kembali ke yang tadi perhitungan kita tadi. Nah, di sini. Yang untuk true berarti ada tiga yang positif, ada yang tiga nih negatif. Nah, bisa dipahami dari mana nih? Ini harus dipelajari dengan secara runtun ya. Nggak bisa langsung loncat-loncat videonya harus ikutin uh, alurnya ya. Nah, yang polsnya berapa gitu ya? Ini yang polsnya kita hitung juga. Nah, di sini tadi kan ada 9 ya, 6 sama 2 itu adalah 9 kan? Di sini cara itunya sama kayak turut tadi. Yang boleh main itu ada 6, yang tidak bisa main itu adalah 2. Nah, setelah kita dapatkan angka ini gitu ya baru kita hitung apa namanya entropi average -nya. mengikuti rumus yang di slide sebelumnya tadi. Nah, lihat di sini 8 per 14 ya dikurangin 6 per 8 log 2 dikali 6 per 8 dikurangin 2 per 8 log 2 dikali 2 log log uh, 2, 2, 2 per 8. Yang ini ya, yang sebutkan tadi, ini kan yang ini. Apa namanya? 8 mana tadi? 6, 7, 8 ya. Oh ini Kan ini kan 8 nih, ya. Sorry tadi, ngomong 9 tadi. Ini 8 ya. Nah, 8 ini nih. Sama ya. 14 dari mana? Ini adalah jumlah data kita. Yang ini nih, jumlah data kita. Nah, berarti 8 per 14 min 6. Yang ini 6 per 8. 6 per 8 log 2. 6 per 8 dikurangin 2 per 8 nih, yang 2 ini. 2 per 8, log 2, 2 per 8. Ini yang untuk B1 gitu ya. Yang ini, ya, yang ini eh uh, untuk, yang ini, uh, untuk B2-nya. Saya taruh seperti ini. Nah, 6 per 14. 6-nya dari mana ini? Ah, 6 sama 3 sama 3 adalah 6 gitu ya. Berarti 6 per 14 jumlah datanya. Data, data set kita ya. Terus dikali. T min 3 per 6. Nah, 3 ini. Log 2 3 per 6. Dikurangin 3 per 6 yang ini. Log 2 3 per 6 kita dapatkan adalah ini. Silakan dihitung. Seperti itu. Kalau menggunakan kalkulator silakan, menggunakan Excel juga boleh silakan. Nah, setelah dapat bagaimana? Kita selesai menghitung entropi rata-rata untuk wine. Sekarang kita temperatur. Caranya gimana? Sama. Kalau ini kan tiga kelas tadi ya. Ya. Nah, untuk yang hot yang ada di temperatur itu yang boleh main itu adalah dua dan tidak main adalah dua gitu ya. Nah, saya begitu juga dengan humidity kan ada dua kelas tadi ya. Ya, B1 tapi B2 enggak ya. Yaitu high sama normal ya. Gitu. Di high itu di humidity itu ada tiga yang bisa main dan empat yang tidak bisa main untuk normal humanity nya berarti ada yang bisa 6 bisa main dan satu tidak bisa main. Cara ngitungnya gimana? Nah, ini ada sama seperti yang Ubain tadi. Humanity sama. Outlook sama juga cara ngitungnya. Nah, setelah kita mendapatkan, kita masukkan ke tabel biar kita mudah membandingkan. Atributnya dapat ya. Ini tadi. Tuh, dua, tiga, empat yang ini wine adalah ini nilainya ya uh, 08 ini ya nilainya terus yang outlook itu ini ya on uh, ini 6,86 ini ya ini ini 0,82 itu adalah ini temperatur yang humidity adalah ini bisa ya, kelihatan ya. Setelah menghitung masing-masing nilai entropi dari setiap atribut didapatkan nilai yang terkecil sebesar 0,686 yaitu atribut outlook. Karena itu atribut yang akan dipilih jadi root. Mana yang terkecil? Nah, berarti yang ini, ini yang jadi root. Ya. Kalau nanti kita menggunakan bukan rata-rata, uh, berarti yang kita gunakan nanti nilai yang terbesar. Kalau kita menggunakan gain nanti itu nilai yang terbesar. Kalau kita menggunakan atribut uh, entropi kita menggunakan nilai yang terkecil. Harus paham di situ. Nah, lanjut di sini kan? Jadi ini adalah sebagai root ya, root. Ini adalah nilainya tadi kan? Satu, dua tiga ya karena terbesar terkecilnya menjadi root. Nah di sini itu yang tidak main itu ada berapa? satu ada tiga ya yang main itu adalah dua. Nah di overcast itu adalah boleh main semua ya boleh play semua gitu ya seperti itu. Nah yang rain itu udah berapa? ada tiga yang uh, bisa main dan dua tidak bisa main, gitu ya, seperti itu. Nah, ya kan, seperti itu. Ini pembentukan apa? Pohon awal, gitu ya. Mencari rootnya. Kita udah dapatkan rootnya. Berarti kalau yang uppercase udah selesai karena. Uh, Targetnya sama, semua udah boleh main. Semua yang perlu kita hitung adalah sunny sama rain, karena di dalam sun itu masih ada dua kelas. Di rain itu masih ada dua kelas seperti itu. Nah, coba kita hitung yang sunnya ya. Nah, ya. note berikut dapat dipilih pada bagian yang bernilai positif dan minta dia main sama tidak main. Pada contoh di atas, ada dua yang mempunyai nilai positif dan negatif, yaitu sunny dan rain. gitu ya. Maka semuanya pasti mempunyai lab. Untuk melakukan lip note, lakukan satu persatu. Maksudnya itu kita hitung satu per satu lagi. Nah, ini contohnya. Untuk sunny itu kan tadi yang main itu ada tiga ya, ada tiga kan? Yang yang tidak main ya, yang mainnya ada tiga, dua, begitu ya? Yang untuk Sunny ya. Kok Pak di mana Outlooknya? Udang? Ya, lanjut ini, ini tabel yang tadi yang uh, Outlook Sunny ya, yang Sunny nanti yang kita hitung yang Rain juga sama ya, cara hitungnya ya ini yang untuk yang sani gitu ya. Kalau Ren juga nanti dihitung caranya sama gitu ya. Sini kebetulan adalah yang tidak bisa main itu adalah ada tiga ya. Ada tiga yang bisa main itu adalah ada dua. Ini kita hitung lagi entropinya. Cara ngitungnya gimana? Sama seperti yang tadi yang outlook gitu ya. Nah, nih kan tinggal tiga lagi ya. Outlooknya udah selesai tinggal uh, humanity sama wine gitu ya caranya gimana sama nah yang ini B1 B2 sama B3 ada tadi untuk temperatur ada tiga ya hot me sama cool ya ternyata di yang yang temperaturnya itu yang ada hotnya itu dia tidak bisa main yang mainnya enggak ada yang mild itu bisa main satu yang satu lagi tidak bisa main, yang cool bisa main semua, gitu ya. Begitu juga dengan humanity, sama, wine gitu ya, sama. Cara ngitungnya gimana, sama. Nah, di sini untuk tiga kelas, tadi kan dua kelas tadi ya, eh dua nilai ya, kita coba yang tiga, yang tiga aja nih. Yang tiga ini berarti dia di sini, eh, mengikut ini dua per lima gitu ya. 2 per 5. Yang mana aja? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kan? Ada 5. Yang ini. 2 per 5. Sama dengan min. Log 2. Log 2, 1. Gitu ya. Ditambah 2 per 5. Dikali. Sini. 1 log 1 nah, setengah ya setengah setengah log 2 setengah ini setengah ini maksud tadi kan log 1 tadi ya terus log 2 setengah terus e, eh, dikurangin setengah log 2 setengah plus 1 per 5 yang ini 1 per 5 e, eh, log 1 gitu ya kita dapatkan adalah ini. Nah, ini juga sama. Kita cari average ke entropinya lagi. Yang tinggal kan high sama normal. High sama normal itu kan tinggal tidak bisa main sama bisa main. Berarti di sini adalah 3 per 5. Ini totalnya itu 5. Log 2. Log 2 itu kan rumus ya. satu ditambah 2 per 5. Yang ini yang bisa main dikali log 2 dengan 1 sama dengan 0. Begitu ya. Yang 3 ini adalah yang ini. Yang 2 itu adalah ini. ya. Yang 2 ini adalah ini. Terus adalah 2 ini adalah ini ya jumlah ini terus yang satu ini adalah jumlah dari ini gitu ya harus paham itu ini sama uh, ada satu dua total ini adalah tiga ya dua yang ini yang yang salah saya ini eh satu dari ini adalah uh, eh sini ya sini sama yang ini ya jadi ada tiga ya tiga per nah, min dua per tiga log dua per tiga satu per tiga per tiga karena ini, ini kan ini dua per tiganya ini sepertiganya kan tiga ada tiga kan ini kan baru dua satu jumlahnya adalah tiga kalau yang ini kan dua ada satu sama satu Makanya ini satu dan satu yang ini gitu ya jumlahnya adalah dua dihasilkan adalah ini nah entropinya seperti ini kita ambil dari ini dari dari hasil ini kita dapatkan lagi entropinya temperatur berapa Humanity berapa wine berapa 0,4 ya 0 sama 0,317 mana yang terkecil? Berarti ada 0 ya. Uh, atribut immunity dipilih karena memiliki entropi paling kecil gitu ya. Nah, lanjut lagi. Nah, langsung kita pembentukan trinya ya. Nah, tadi kan ini yang pertama proses tadi ya. Outlook, uh, Sunny, Overcast, sama Rain. Karena tadi Overcast-nya sudah yes semua, tinggal tulis yes ya. Nah, Humanity yang kita hitung yang Sunny, tadi warisan kita hitung. Berarti mana yang paling rendah? Berarti ada-ada ada ngambilnya adalah yang kan paling kecil ya yang tadi 0,0 ya ada dua ya high sama normal di sini sudah positif semua di sini udah negatif semua berarti kalau udah positif semua berarti di sini itu sudah di ini adalah berarti tidak bisa main ya tidak bisa main alias eh uh, min juga tadi ya tidak bisa play gitu ya normal berarti bisa play karena sudah positif semua negatif sama batas adalah positif di sini atau negatif ya begitu nah bagaimana dengan rain ini sudah selesai ya karena sudah negatif semua ini adalah positif semua sekarang yang kita hitung adalah yang ini rain caranya gimana sama caranya dengan menggunakan menghitung dengan sani nah itu silakan dilanjutkan nanti untuk belajar lebih lebih apa lancar ya. Nanti kalau nggak paham, silakan diulang-ulang lagi videonya nanti. Nah, di sini pada tree tersebut hanya outlook Rain yang memiliki plus dan min. Untuk itu dilakukan perhitungan lagi agar semua menjadi node. Caranya sama dengan cara di atas, yaitu mencari entropi terlebih dahulu sama. Ya. Nah, jadinya seperti ini kalau sudah kita hitung. Ini adalah namanya tri terakhirnya yang kita dapatkan pohon keputusan dari uh, soal tadi. Wine, anggap aja sudah dihitung, kalau kalian hitung hasilnya seperti ini. Nah, seperti ini yang dikatakan pohon trinya, hasil akhir dari trinya. Nah, seperti itu cara membuat trinya ya. Nah, ini contoh lain ya. Kita menggunakan entropi, bukan menggunakan average entropy. Kalau kita menggunakan entropy, berarti nanti nilai yang terbesar nanti yang kita gunakan. Nah, anggap saja ini kita memiliki dataset seperti ini. Ada age, ada income, ada student, ada credit rating, ada by computing komputer ya. Nah, di sini ada berapa kategori? Tadi kan pahami dulu ya soalnya ya satu dua tiga ya nah, untuk income itu adalah high medium sama low gitu ya Student itu no ya dan yes Credit rating itu adalah fair sama excellent ya ada dua jadi ini sebagai kelasnya ya kelas atau targetnya ya nah, ini kayak ada no sama yes kalian tadi kan don't play sama play ya di soal kita sebelumnya ya. Nah seperti itu di sini bisa hadapi dulu. Berarti ada berapa atribut? Satu, dua, tiga, empat ya. Cuma empat atribut. Cara ngitungnya sama kurang lebih. Cuma yang beda nanti kita menggunakan entropi. Nah seperti ini. Masalahnya gimana? Bagaimana kita men... dari data latih yang tadi kita memperoleh model dan dan bisa mengklasifikasikan secara otomatis. Ini yang kita yang kita cari gitu ya. Nah, ini contohnya model decision tree itu. Nanti bentuk akhirnya seperti nanti yang tapi cara hitungnya gimana nanti kita coba kita hitung ya. Seperti itu. Nah, Tree juga dapat direpresentasikan sebagai rule. Contohnya yang kita dapatkan dari pohon tri ini, pohon ini, kita bisa ketemukan rule. X di, di lebih kecil sama dengan 30 dan student dan student uh, or X sama dengan 30 sampai 31 or itu ya X di atas 40 dan kredit ratingnya sama dengan pair dan beli ya apa tidak berarti yang mana nih ini ya, age lebih kecil dari 30 yang ini, terus dan student, ya student atau juga uh, uh, umur di atas 40, uh, dan credit ratingnya itu adalah uh, pair, gitu ya. Yang ini, credit rating ini adalah pair, maka dan makanya dia akan beli, yes. Seperti itu dan juga tadi kalau dia 40 dia akan yes gitu ya. Seperti itu. Nah, seperti ini ya. Untuk membuat satu rule-nya dari pohon keputusan yang kita ambil, yang kita hitung gitu ya. Nah, ini bagaimana cara memilihnya, cara membuatnya ya. langkah-langkahnya. Hampir sama kayak tadi. Cara pemilihan atributnya adalah entropi adalah mengukur kemurnian Semakin murni, semakin homogen, semakin rendah nilainya. Terus informasi gain mengurangi entropi disebabkan oleh partisi berdasarkan suatu atribut. Semakin besar informasi gain, atribut itu semakin membuat homogen, semakin bagus. Ide nya adalah pilih atribut yang infogain-nya adalah terbesar. Kalau yang tadi gimana? bisa menghitung entropi terkecil ya. Ini yang terbesar. Ini harus bisa dibedain, jangan nanti kebalak balik. Nah, seperti ini inilah lah teorinya entropi itu. Ini rumus entropinya. Kalau tadi kan average entropi, ini entropinya. Nah, eh, di sini Anda perhatikan entropi ini seperti ini, nilainya adalah satu ya. Nah, seperti ini. ya eh, Ini adalah rumusnya. Ya, seperti itu. Oke, okay. ini untuk entropi lebih dari dua kelas. Ini rumusnya, ini menghitung entropinya. D ini simbolnya adalah entropi, ya. Dari menurut bukunya si Jenhan. Terus info A D ini adalah average nya, ya. Average dari uh, entropi, ya. Terus gain-nya adalah ini. Oh ini sorry. Ini adalah in, A ini adalah sebesar entropi diakibatkan dengan atribut A. Makin besar makin bagus itu untuk gain. Kita menghitung yang gain ini ya. Nah, di sini ada contohnya menghitungnya. Silakan diperhatikan gitu ya, angkanya datang dari mana gitu ya. Biar lebih mudah. Ini hampir sama dengan yang tadi yang kita gunakan tadi, dari data set kita ini ada berapa nih? Ada 14 juga ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, sama. Makanya sini ada 14 ya, 9 dari mana gitu ya? Ini yang baik disimbolkan, yes, yang bias, yes, non bias itu, eh, uh, n itu adalah yang tidak beli gitu ya. Terus di sini 9 dari ini 9,5. Dari mana? 9 ini yang tidak beli berapa? 1 2 3 4 5 ya. Berarti ada 5 yang tidak beli. Berarti sini yang tidak beli. Ya. Terus yang beli itu berarti tinggal kurangin. 14 dikurangin 5 sama dengan 9. Makanya ini 9 ya. 9 otomatis berarti yang yes ini adalah ada 9 gitu ya. Begitu. Silakan dihitung manual enggak apa-apa. Nah, kita hitung uh, apa namanya uh, entropinya. Kita dapatkan adalah 0,94. Ini dikatakan entropi dari dataset ini. Gitu ya. Nah, habis itu ini Uh, entropi dari atribut age. Ya. Nanti kita hitung juga nanti satu-satu atributnya age, atributnya income, atributnya student, atributnya rating. Kita cari entropinya gitu ya. Cari. Nah contohnya yang age, yang age ini adalah 5 per 14 ya, plus 4 nomor 14 berarti di sini ada 2 ada 3 kelas kan dia ada apa tadi yang ini nih 30 ini ya ada tiga kelas 3 kategori nilainya ya nah tiga itu kan udah dihitung tadi ya yang berapa yang yes, yes berapa yang no gitu ya Nah, itu yang kita dapatkan seperti ini. Berarti yang di bawah 30 itu yang beli adalah 2, yang tidak beli adalah 3. Makanya sini adalah 5. 5 per 14. Ya. I, ngikutin cara ini. ikutin cara ini. ya Berarti 2. 2, gitu ya. 2 per berapa? 2 per... 14, um, 11, gitu ya. Nanti ya. Baru sama tiganya dihitung. Tambahkan lagi yang Empat ini. Empat ini sama yang ini ya. Ini ya. Yang lima ini, tiga koma dua itu adalah yang ini. Lihat. Ini dua ini adalah ini. Sama seperti itu. Nah, kita dapatkan adalah ini. Lima per empat belas, ya. Terus imponya dua koma tiga berarti ada lima dari empat belas yang lebih kecil sama dengan tiga puluh dengan dua yes dan tiga no. Nah, tadi kan yang saya bilangin tadi ya. Nah, cara menghitung gainnya berarti info yang ini, ini dikurangin yang ini. Dapatkan adalah gainnya adalah 2,14. Ini yang untuk 8. Terus yang gimana yang stud, uh, yang income student sama rating ke credit rating sama cara ngitungnya dengan ini. Nah, kita dapatkan adalah ini. Ya, Kan, uh, yang income itu ini, yang age nya itu, ini yang gain-nya ini, gain-nya uh, gain income adalah ini, gain-nya student adalah ini, gain-nya kredit adalah ini. Nah, habis itu kita lihat mana yang terbesar, adalah ini yang terbesar ya. Tadi, kalau kita mendasarkan cara yang pertama tadi, yang terkecil ya, ini yang terbesar sesuai dengan tadi aturan yang kita jelaskan sebelum slide ini. Nah, setelah it atribut apa lagi? Nah, ini. It itu sebagai root. Baru ada tiga kelas, ada tiga nilainya. Dia lebih kecil sama dengan 30, 30 sampai 40, sama di atas 40 gitu ya. Karena ini sudah yes semua, tidak perlu diproses lagi. Nah, tinggal yang dua ini. Di bawah sama dengan 30, sama di atas 40. Nah, seperti itu ya. Terus cara ngitungnya sama. Ini yang untuk di bawah 30. Sama. Kita hitung juga entropinya. Info studentnya yang ini. Tiga-tiganya kita hitung juga. Ini. Ini sama ini sama ini. Yang tiga lagi ya. Kita dapatkan lagi. Nah caranya sama. Lihat ininya. Nah kita dapatkan seperti ini. Ya. Terus habis kita hitung ya kita bandingkan lagi mencari mana yang gain yang paling besar di antara tiga atribut itu yang atribut itu kan tinggal student credit rating sama income ya paling besar adalah ini ya nah paling besar adalah student baru kita masukkan student berarti no sama yes student itu kan nilainya ada dua ya no sama yes karena sudah yes semua dan no semua gitu ya Nah, itu cara pembuatannya. Ya. Jadi, hasil akhirnya seperti apa dari rumus itu? Nah, seperti ini, seperti yang di depan tadi. Ini hasilnya, ya, hasil akhirnya dari soal tadi. Nanti, dalam soal pembahasan, silakan nanti kita diskusi ya di pembahasannya nanti. Yang belum paham, di mana? ya terus di sini mengapa decision tree ya sangat mudah diimplementasikan hipotesisnya disilakan mudah dipahami dan efisien silakan nanti dilakukan akan tahu nanti CPS efisien apa mudah sepemudah apa gitu ya yeah. decision tree cocok untuk masalah yang seperti apa yang datanya yang outputnya diskrit Terus yang nilai atributnya kondisi adalah jika di sejumlah sedikit misalnya panas dingin trainingnya dapat tidak lengkap bisa dia men, ketika ada yang kurang nilainya ada yang kosong bisa nanti di dikerjakan dengan menggunakan decision tree inilah salah satu oh, ininya apa oh, algoritma yang bisa menyelesaikan masalah itu Sangat cocok gitu ya Nah masalah dalam decision tree itu adalah overfitting Ya, overfitting itu biasanya itu kalau istilahnya itu adalah uh, akurasinya tinggi, tapi uh, ujinya errornya rendah gitu ya, sangat jauh intervalnya gitu ya. Nanti ada underfitting gitu ya lagi ya. Tapi dalam desentral itu sering namanya overfitting. Nah ini akurasinya rendah dalam data baru, ya. Terus dua pendekatan untuk menghindari overfitting adalah yang namanya pruning sama post pruning. Hentikan pembuatan tree di awal, tidak men-split node jika goodness measure di bawah threshold. Sulit untuk menentukan threshold. Post pruning itu adalah buat cabang, buang cabang setelah tree. Yaitu menggunakan data yang berbeda dengan training untuk menentukan fruit tree yang terbaik. Seperti itu. Oke, terima kasih pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.